Hey, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Hari ni aku ada nak unboxing satu barang. Satu RC crawler. Tengoklah. Ini bahagian depan dia, Climber Extreme Offroad. Yang kat dalam tu sebenarnya adalah ditiru Isuzu D-Max. Di sebelah kanan kotak ni, dia ada gambar Climber Extreme Offroad. Belakang pula ada gambar model lain ni. Yang ni pun model lain. Kat atas dia ada tulisan Climber Extreme Offroad. Scale bagi RC ni ialah 1/10. So size dia besar lah sedikit berbanding RC size ataupun scale 1/12. Okay, ni aku dah buka kotak. Jadi yang korang tengok, ada satu controller, ada RC D-Max yang bertulis all new Isuzu D-Max. Bukan Isuzu D-Wax. Sebab tak boleh tiru, nanti kena copyright saman. Okay, macam ni lah bentuk RC ni. RC ni kategori dia toy grade. So faham-faham je lah kalau toy grade. Kalau rosak, buat hiasan je lah. Dia tak ada spare part rasanya. Body shell dia ni keras, hardened plastik. Maksudnya berkualiti, tak senang patah. Tapi calar rasanya bukan biasa sebab main off-road. Okay, apa yang ada dalam kotak ni ialah crawler ataupun RC. Kalau kita tengok dia punya badan dah tinggi. Dengan springnya yang besar dan panjang. Okay, controller ni menggunakan bateri 9V. Bateri petak ni. Tapi korang jangan risau, dia dah sediakan siap-siap dalam kotak. Boleh pasang and ready to play. Sekarang kita lihat, ini ialah charger bateri kereta remote ni. Ini pula ialah bateri lithium ion 7.4V. Kapasitinya agak besar. So orang boleh main kereta remote ni 40 minit kot sampai bosan. Untuk buka bahagian cover bateri, kamu kena tekan sikit yang kat bawah ni kan, setolak dia punya engsel. Jom kita try letak bateri. Lepas pasang bateri, korang kena sorok sikit dia punya wayar tu supaya senang untuk kita tutup. Korang jangan lupa pasang balik lock dia supaya bateri atau cover bawah ni tidak tertanggal. Kereta RC ni tinggi, clearance dia dari tanah tinggi. So rasanya kalau kita test dia nanti, dia boleh melepasi batu-batu kecil dan sederhana. Okay, jom kita test sekarang. Nampaknya kereta ni berfungsi dengan baik. Sabar aku nak main kereta ni.
Sampai di sini saja guys, unboxing kereta ni. Untuk video seterusnya, review kereta ni, aku akan buat video lain lagi. So, jom like and subscribe this channel guys. See you again. Pereh bosku.